Satgas gabungan dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar dan Satpol PP Kabupaten Rejang Lebong, Selasa pagi 24 Juli 2018, menggelar operasi penertiban pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Pasar Atas Curug. Operasi penertiban tersebut dipimpin langsung oleh Kepala UPTD Pasar A. Saupi, didampingi Kepala BPKD Rejang Lebong Upi Zumratulaini, Kepala Satpol PP Rahman Yuzir dan sejumlah petugas dari unsur TNI dan Polri. Bukan dalam rangka sudah menjadi kewajiban kita untuk menertibkan pedagang-pedagang yang ada di pasar ini. Untuk diketahui inilah pasar. Tetapi kami semaksimal mungkin untuk membuat pasar atas ini lebih rapi dan tidak tercatat seperti kumuh yang dibicarakan. Banyaknya pedagang kaki lima yang menggelar barang dagangan hingga ke badan jalan serta kondisi parkiran yang semrawut membuat kemacetan lalu lintas di sejumlah titik dan mengganggu kenyamanan bertransaksi di kawasan tersebut. Ini dalam rangka penertiban pasar, artinya meletakkan pada sesuatunya pada tempatnya. Gitu. Misalnya kalau parkir, letakkan di tempat parkir. Kalau pedagang kaki lima, letakkan di pedagang kaki lima. Karena kenapa? Karena kita ketahui salah satu penyebab pasar atas ini tertib karena semrawut. Semrawut artinya tempat parkir ditempatkan dengan kaki lima. Tempat kaki lima jadi parkir, karena seperti itu yang ingin kita tertibkan. Kami juga minta bantuan dari Kepala Satpol PP supaya karena penegakan perda itu sendiri di Satpol PP ya Pak ya. Jadi pasar ini menjadi lebih nyaman dan menjadi lebih aman. Pasar ini lebih nyaman dan aman untuk pengguna pasar. Artinya ketika si penjual jadi lebih tahu di mana tempatnya, kemudian si pembeli juga bisa tahu, jadi tidak ada lagi adanya kemacetan-kemacetan di pasar. Walaupun kita ketahui memang pasar tradisional ini di seluruh daerah saya rasa macet, tapi kita kepengennya meminimalisasi macet ini sendiri. Kami sudah ada program, berarti nanti di tempat ada tukang kentang itu kami sudah bangun pos Satgas Pasar, artinya mereka inilah secara rutin nanti akan membuat akan menertibkan pasar ini. Misalnya kalau parkir untuk kaki di sini, untuk kebersihan di situ kita pasang kontainer, berarti supaya masyarakat menjadi nyaman untuk ke pasar atas ya. Kepala UPTD Pasar A. Saupi mengatakan, sebelumnya petugas telah menyampaikan imbauan dan sosialisasi kepada para PKL. Namun, masih saja banyak PKL yang mengabaikan imbauan tersebut sehingga petugas terpaksa harus mengambil tindakan tegas. Dari Rejang Lebong, Dodi Ansori, Real TV mengabarkan.